bocah masih duduk di bangku sekolah dasar SD, diduga mengalami penganiayaan oleh ibu kandungnya sendiri. Ada banyak luka di tubuh bocah yang diketahui bernama Bagas, seperti terlihat pada video yang diunggah oleh akun Facebook Berita Terkini, Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2018. Beberapa luka memar di bagian tubuhnya, bekas pukulan sang ibu menggunakan kayu, menurut pengakuan Bagas. Pada lengannya, ada bekas luka akibat disiram air panas oleh sang ibu. Sementara itu, luka baru yang ditemukan pada bagian bawah mata yang membiru, diduga akibat pukulan ibunya. Beberapa wanita mengaku prihatin dengan kondisi Bagas dan merasa miris dengan kelakuan sang ibu. Apalagi seorang wanita dalam video terdengar menyebut bahwa Bagas adalah anak yang baik ketika di sekolah. Bagasnya nakal enggak, kata pria yang diduga merekam video. Enggak, jawab Bagas singkat. Bagas minta apaan? Tanya seorang wanita. Enggak minta apa-apa, jawabnya lagi sambil menggeleng. Bagas juga mengaku hanya menangis saat ibu kandungnya menganiaya dirinya. Hingga berita ditulis, belum diketahui motif sang ibu melakukan tindak kekerasan pada anaknya. Belum diketahui pula identitas sang ibu dan anak ini. Simak video. Pukul lagi tadi. Ini. Itu tangan disiram kapan? Kemarin. Ini juga. Ini dipukul sama siapa? Bunda. Sama bunda. Semuanya? Semua. Setiap hari kamu dipukul? Dibuka aja semua. Dibuka aja, dibuka. Bagasnya biar... nakal, maka dipukul. Bagasnya nakal nggak? Ini enggak. Biru lagi juga, dipukul lagi sama ini bunda. Tadi. Tadi dipukul. Pas kemarin ya? Pakai apa? Pakai apa? Pakai. Ini kenapa? Siram. Disiram. Ini apa ini? Siram. Pakai apa? Air panas apa? Ini buka aja kali bukan apa? Coba buka aja buka. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Sakit. Ya Allah. Bagasnya bandel nggak? Bukan anak baik di kelas. Bagas minta apaan? Nggak minta apa-apa. Tiba-tiba aja bunda pada mukul gitu. Belakangnya nggak apa-apa. Belakang itu orang ada kelainan jiwa kali. Di belakangnya ini ya. Kalau mukul punya kekuatan tersendiri. Sini ya nih. Ada biru. Nangis nggak? Nangis. Kalau nangis apa kata bunda? Isunya ada. Di kaki ada nggak kamu dipukul? Nggak ada, badan aja. Ini kayaknya dicubit apa di gimana ya? Ini dia apa sih, dipukul apa dicubit, nak? Dicubit. Dicubit, bukan? Dicubit. Iya, dicubit, iya. Maksudnya kalau dipukul, enggak. Ini kenapa? Ini kamu diapain? Dicubit. Diam. Ada Pak RT, makin Bagas? Enggak. Udah ya? Ya udah.